Yo, what's up guys, tuh bro Fajalopat nama kanal Ration Gaming. Oke guys, di kesempatan kali ini gue mau bikin tutorial PJL JOS Jos Jomplangan Otomatis System. Oke, kita buat sekarang langsung saja. Ini apaan tuh? Sekarang kita kasih ATLS dulu ya, jangan pakai langsung JOS nya nanti ya masih cacat katanya, kata pemiliknya. Hijau 1, 2, 3 di sini. Woi, oke, kita paskan dulu sama gridnya biar rapi ya, sama gridnya langsung. Oke, langsung saja kita pasangin grid C2 tilu 3 ya, tilu 3. Di sini. Nah. Yuk kita pasangin langsung set. Nah, banyak yang tanya-tanya kenapa ini bisa kayak gini. Apa namanya, bisa mendelap kayak gini, gue punya solusinya. Dan yang ada yang pengen nanya sama gue di ini ya, katanya gimana cara nyambungin jalan sama ini, sama ini, gimana caranya? Oh ya, gini nih caranya. Pertama, kalian harus download ATLS system ini. Udah download ya, udah depthnya. Langsung nanti download lagi SND. Nah, SND 1.4, semua SND ini harus di-download. Ya, nanti bisa nyambungin ke sini tuh. Ya. Bisa. Pokoknya harus download SND aja. SND-nya bisa didapetin kalau beli rute Getak Kroya Banjar. Sama beli TSMBD udah ada SND-nya. Kalau beli TSMBD, makanya beli dulu. Enggak lah, nanti gue kasih sharenya, kasih linknya di deskripsi video. Nah, langsung kita tambahin lagi, misal kayak gini nih. Kalau mau nggak apa mendelap kayak gini nih. Tapi kekurangannya itu nanti gak bakalan berhenti trafiknya. Tapi ya kayak nyata gitu. Ada yang robos lah, kayak realistis lah. Ada yang robos, nggak tertib-tertib amat gitu kan. Nah, langsung set pasangin ke sini. Setak. Oke, sekarang kalau sudah begini kita pasangin dulu faras. Mana faras? Faras yang ini nih ya. Yang bisa menyala. Soalnya faras ini nggak nyala ya. Pasangin di sini biar rapi. Set di tengah-tengah grid. Jangan tengah-tengah amat sih. Sampai sini. Hup. Ini itu berapa grid sih? Dua grid ya kan. Pasangin di sini lagi. Hup. Di sini kayak PJL Cikurutuk Cicalengka, jauh banget dari rel. Tah, beres, selesai. Sekarang kita pasangin lagi JOS nya deteksi yang kayak wifi itu, yang kayak hotspot, kayak hotspot ini. Oke, pasangin. Hup. Aduh, so nah bisa. Ada animasinya keren banget lah. Sekarang kita pasangin lagi JOS apa ya, iya lagi slave TF nya kalau ya, kalau ATLS itu namanya slave TF, kalau ini namanya itu slave switch. Pasangin di sini. Nah, kita ini yang penting ya, penting banget lah, kok jauh banget. Nanti bentar, pause dulu, skip dulu. Oke, sudah selesai guys. Oke, kita lanjut
Yang pentingnya banget, yang pentingnya kita pasangin ini pengaturan-pengaturannya, Funny channelnya 7 ya. 7. Funny channel 7 di sini juga. Bentar. Set. Tuh. Nah, ini nomor kanal komunikasi perlintasannya ganti jadi 7 ya. Samain kayak yang di slave. Dan nomor jalurnya, kalau jalurnya jalur 2 ya tambahinnya 2. Nah, nantilah di next video gue bikin tutorial yang dua jalur. Nanti gue juga harus apa dulu namanya? Ngetes dulu, siapa tahu aja berhasil, siapa tahu enggak. Oke, tambahin 2 jalur. Nomor jalur maxnya 2 lagi. 1 ya. Karena ini 1 jalur, jadi tambahinnya 1. Dan ini jarak deteksinya yang 800 ganti sama 500. Jadi dari 500 sana tuh. Dari KA sana sampai maju sini. Jadi kalau ATLS itu walau KA-nya sudah di sini juga, tetap enggak nutup. Harus nunggu 500 meter lagi. Kalau ini enggak perlu, langsung di sini, langsung keretanya udah keluar jalan raya, udah langsung muka. Langsung buka. Mantap kan? Nah, ganti ininya jadi 10. Aduh. Oke, sekarang sudah selesai, tinggal kita pasangin jalur AJS track eraser-nya. Kita tambahin set dari sini. Lihat baik-baik. Takut salah di sini itu fatal banget kalau salah. Langsung tambahin lagi ke sini, plak. Langsung tambahin ke sini, set. Aduh. Udah tambahin ke sini, sah. Oke. Kurang lebih udah selesai ya. Tinggal coba aja dulu. Nanti kalau udah pencet save ini gue paling bakal skip. Lupa volumenya belum dimatiin. Oke, sekarang kita masukin lagi. Coba test drive. Iya, lokomotif ini by JIRC ya, yang gratis. Sama konsitnya juga by Getta gratis ya. Gue sengaja nggak masangin K1 kaca pesawat by Getta. Nah, berhenti kan. Nah, harus pintar-pintar nih masangin stoppernya. Karena bus ini suka nembus, guys. Nah, segini nih. Bus itu jarak mobilnya segini nih. Segini nih yang ada tulisan U sampai situ. Bus itu ya. Nah, coba kita BLB. jangan BLB, kasihan. Nah, lihat perhatian baik-baik. Sampai situ, nah set muka dong. Astagfirullah. Nah, muka dong. Oke, kita coba lagi dari sana. Langsung aja kita percepat aja ya videonya. Soalnya Tita itu tadi kehalangin sama tulisan itu. Soalnya nanti tak segini nih. Sampai grid ini itu udah tutup, udah muka. Iya, berhenti semua, bagus. Jangan tidak berhenti, atau kalian akan mati diseruduk atau ditemper KA. Haha. Oke. Apakah bisa atau tidak? Benar 10 meter atau tidak? Karena aku juga baru nyobain. Nah, buka 10 meter tuh, jangan 10 meter amat sih, gak kayak realistis gitu. Tapi coba aja 5 meter sih sama kalian. Coba aja 5 meter. Dan semuanya cukup diatur sama yang di video ini. Pokoknya 5 meter aja. Oh ya, gue punya informasi dari Moff Production. Itu dia di FP-nya. Nanti ini gue SS-in, males ngomong ya. Nih ada SS-nya lah di sebelah kiri bawah.
baca aja sendiri. Nah, sekarang kita akan penutupan, ya benar penutupan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman Trail Fans kalian dan teman-teman Ranger kalian bisa tahu cara membuat PJL Joss. Oke. Link PJL Joss sudah ada di deskripsi dan pokoknya ini titik ya, free ya. Free, udah izin saya sama FB-nya. Nah, dan itu dan apa SND-nya itu udah ada di link deskripsi. Pokoknya udah semua ada di deskripsi, tinggal download aja. Oke, terima kasih. See you guys. Pasibau just matrit. Pakai.